Мы заходим на распределительную подстанцию под Артемовском. Ее буквально на днях полностью освободили и зачистили бойцы ЧВК «Вагнер». До ВСУ отсюда пока сотни метров. Противник упорно... Tentara bayaran Rusia alias PMC Wagner baru-baru ini mengklaim berhasil membebaskan gardu listrik yang sebelumnya dikuasai Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 20 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan cuplikan dari Wagner yang dibebaskan dari gardu listrik Donbaskaya 750 di area Vasilaya Dolina. Stasiun ini adalah pusat dari seluruh Artemovsk. PMC Wagner maju di Artemovsk, perbatasan baru telah diambil. Selain itu, disebut Detasemen Wagner Bakhmut bersama dengan pasukan DPR mengambil alih pabrik anggur bersoda Artemovsk dan daerah sekitarnya. Para militan yang ditangkap mengatakan bahwa angkatan bersenjata Ukraina secara bertahap mengangkut unit dan amunisi dari arah ini ke daerah Slavyansk, Kramatorsk.